Seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar tadi malam, tepatnya Senin malam tanggal 6 Maret 2022, Leslar menghadiri salah satu acara pernikahan yakni Belvade Farah dan Sabrina Anggraini. Sebagai informasi, Belvade Farah merupakan CEO Ruang Guru dan pemuda paling berpengaruh di tanah air saat ini. Namun yang cukup menarik perhatian, penampilan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang begitu mempesona membuat pengantin dan tamu undangan begitu terpukau melihat kemesraan dan kecantikan mereka itu. Bahkan Sabrina Anggraini, calon pengantin dari Belvade Farah, merasa salah tingkah saat bertemu langsung dan berbincang dengan Rizky Billar yang tak lain merupakan suami Lesti Kejora. Harus diakui, penampilan Rizky Billar tadi malam dalam acara pernikahan tersebut begitu tampan. Hal itu juga diungkapkan oleh sederet rekan artis dan sahabat dari Rizky Billar sendiri. Pada momen pernikahan itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga mengabadikan beberapa potret dan video, salah satunya saat mereka berfoto bareng di atas pelaminan CEO Ruang Guru dan calon pengantinnya Sabrina Anggraini. Momen bahagia tersebut bisa kita lihat dalam berbagai unggahan media sosial yang tersebar luas saat ini. Atas kesempatan kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar dalam pernikahan mereka tersebut, Belvade Farah mengucapkan rasa dan banyak terima kasih kepada pasangan yang berjuluk dengan nama Leslar itu. Namun sayangnya, pada acara pernikahan tersebut, Lesti dan Billar tak membawa BBL yang tak lain merupakan anak pertama Leslar tersebut. Meskipun begitu, Belvade Farah dan Sabrina Anggraini begitu berterima kasih kepada Lesti dan Rizky Billar atas kesempatan kehadiran mereka, meskipun Leslar tak membawa BBL. Begitulah informasinya.